Istri Pasha Ungu, Adelia Wilhelmina, baru saja mendapatkan musibah ketika berliburan di Paris. Adelia Wilhelmina atau yang akrab disapa Adelia Pasha kehilangan tasnya yang dicuri saat sedang liburan bersama sang suami di Paris, Prancis. Kabar hilangnya tas Adelia dibeberkan oleh sang suami Pasha Ungu melalui keterangan foto dalam unggahannya di akun Instagram @pashaungu_fm. Dalam keterangan, Pasha menyampaikan tas milik istrinya raib pada siang hari waktu Paris. Tas Adelia yang dicuri itu berisi sejumlah barang berharga seperti handphone, kartu identitas, dan dokumen penting lainnya. Atas musibah yang menimpa Adelia itu, Pasha meminta istrinya lebih sabar. Lebih lanjut, Pasha Ungu mengaku sudah melapor ke pihak polisi setempat dan sedang ditangani. Vokalis band Ungu itu pun berharap polisi setempat bisa menangkap pelaku sehingga tas milik Adelia dapat kembali. Ia pun mengingatkan pengikutnya yang sedang berada di Paris agar lebih berhati-hati, terutama saat berada di lokasi yang ramai. Unggahan Pasha Ungu itu kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk sejumlah artis yang bersimpati dengan hilangnya tas milik Adelia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.